Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti ini, ya, yang beberapa waktu lalu uh, ramai dibahas uh, tentang Menhan atau Prabowo, ya, yang memberikan uh, pangkat Letnan Kolonel atau Letkol. Ini pangkat militer TNI kepada artis Deddy kabuse begitu ya namanya Letkol tituler begitu ya mungkin banyak yang kurang paham banyak yang mempertanyakan kok bisa seorang artis yang enggak ada kaitannya dengan pertahanan begitu ya diberikan uh, pangkat tersebut dan pangkat ini juga disahkan oleh Panglima TNI di Kaparkasa juga oleh Kasat Adudung Abdul Rahman untuk membahas hal tersebut saat ini uh, kita sudah terhubung dengan uh, Dosen politik ya Pak Mulyadi ya? Saya di eh, lebih bagusnya di Sekolah Kajian Strategik dan Global, Pak. Oke, okay. dosen kajian politik. Uh, nah, ini tentunya kerat kaitannya dengan tema yang akan kita bahas saat ini ya, Pak ya. SKSG UI, Dr. Mulyadi. Assalamualaikum, uh, Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, ini menanggapi ini Pak sebenarnya ini sudah beberapa waktu lalu ya ketika dari uh, Kabuse Uh, memposting ya, fotonya tengah salaman dengan uh, Prabowo. Nah, ini karenanya, katanya diberi uh, pangkat letkol, tituler begitu. Sebenarnya seperti apa sih ini, Pak Mulyadi? Ya, uh, memang uh, saya ikuti juga, Anu Mbak. Ya, kalau tidak salah diberikan pada hari Jumat, ya, tanggal 9 Desember 2022 ribu uh, Jadi sempat dibicarakan oleh warganet uh, di grup-grup WA, ya. Hmm. Jadi... Memang eh, saya pikir eh, ada memang hal yang eh, mungkin juga publik harus tahu ya. Sekaligus memang eh, butuh penjelasan ya berkaitan dengan pemberian itu, karena tidak cukup dengan eh, alasan yang disampaikan itu, karena publik kan punya penalaran juga, ya jadi eh, punya nalar ilmiah, nalar etis dan publik etis. Itu itu yang jadi soal. Nah itu. Eh, Publik kan bertanya, ini apa ada ada enggak hubungannya dengan strategi perang atau strategi pertempuran? Dan saya pikir itu enggak ada. Yang uh, sangat mungkin adalah sistem uh, berkaitan dengan sistem pertahanan dan atau strategi pertahanan itu. Uh, itu memang dimungkinkan. Cuma yang jadi uh, kenapa mungkin ya uh, dugaan saya uh, warga negara Indonesia banyak membincangkan itu karena pertama yang diberikan eh, apa namanya, yang diberikan pangkat tituler itu ya kolonel lagi, ya letnan kolonel lagi, padahal kan eh, yang terendah itu kalau tidak salah letnan dua, hmm. ya letnan dua, nah ini yang diberikan ini youtuber ya tadi eh, hmm. eh, di ini seorang youtuber dan eh, punya followers yang sangat banyak, ya jutaan kira-kira gitu ya, hmm. dan yang berikan ini adalah eh, sedang menjabat Menteri Pertahanan yang disebut-sebut bakal kandidat presiden yeah. jadi biasa memang ini tahun politik itu karena memang eh, apa wajar kalau publik itu menghubung-hubungkan ke arah sana itu yeah. uh, dan itu apa namanya uh, supaya clear uh, ada sedikit uh, penjelasan tentang itu uh, saya mungkin perlu ya uh, menjelaskan di hal dia ya berkaitan dengan militer. Itu yang pertama itu tentang uh, definisi militer itu ya, tentang definisi militer. Militer itu adalah satu pekerjaan khusus ya, dengan keahlian khusus oleh sebuah kelompok khusus yang timbul dari sebuah tanggung jawab sosial khusus. Ini definisi ini disepakati oleh Huntington, Laswell, Sudirman dan Hatta ya. Saya ambil dua luar negeri, dua dalam negeri, Jenderal Sudirman dan Bung Hatta ya wakil presiden kita. Jadi militer itu satu pekerjaan khusus ya dengan keahlian khusus oleh sebuah kelompok khusus yang timbul dari sebuah tanggung jawab sosial khusus. Karena itu dia harus dididik menjadi profesional dalam pengertian dia bukan seorang ya ini berkali-kali saya sampaikan bahwa profesional itu bukan lawannya amatir. Tapi ada tiga kriterianya. Pertama itu Kelompok khusus ini memiliki keahlian khusus, kemahiran khusus. Apa kemahiran khususnya? Yaitu fungsi alamiahnya. Apa fungsi alamiahnya? Adalah bertempur sampai habis untuk memenangkan peperangan. Itu tuh. Nah, mereka juga diikat oleh solidaritas Karena itu, ya rentang komandonya eh, terkontrol, eh, eh, apa dan eh, ikatan-ikatannya itu, ikatan emosionalnya sangat kuat di antara di antara kelompok ini. Dan yang terakhir, ciri profesionalnya dia bergerak atas dan dasar tanggung jawab sosial yang sangat tinggi, yaitu menjaga keselamatan bangsanya, menjaga kekuatan negara dari ancaman militer negara lain. Ya, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itu dalam perang, yang tidak langsung melalui sabotase dan infiltrasi itu. Itu definisi itu definisi Eh, apa militer ya sebelum kita masuk ke pangkat itu. Nah eh, militer ini ada eh, institusi ini tadi kelompok sosial ini itu memiliki tugas alamiah militer tadi yaitu fungsi pertempuran militer. Jadi mereka dididik memang dia dia adalah organisasi kekerasan yang diabsahkan oleh negara. Tapi tugasnya adalah bertempur hingga mati untuk memenangkan peperangan. Nah itu fungsi eh, apa namanya? fungsi alamiahnya, apa tugas alamiahnya. nah fungsi alamiah militer itu itu melaksanakan misi sipil dan yang kedua pasukan perdamaian jadi uh, civic uh, mission function dan peacekeeping function itu memang uh, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari militer nanti dihubungkan aja yang mana kira-kira tugas yang diemban oleh uh, pemberian apa pangkat tituler nanti ini Ya, ketika tugas itu terbagi habis dalam rentang eh, koma rentang komando ya pangkat jabatan yang mulai dari tantama bintara dan perwira gitu. Jadi eh, apa tiga fungsi itu tadi. Nah, eh, eh, bagaimana dengan apa namanya? Eh, pemberian eh apa namanya? pangkat tituler ini? Uh, sebenarnya ini inilah yang menjadi uh, apa tanda tanya bagi publik karena uh, tituler itu sebenarnya berhubungan dengan perang ya berhubungan dengan perang nah kalau kita bisa cermati kalau tidak salah ya tidak salah ingat coba periksa pasal 7 Ayat 4, ya peraturan uh, pemerintah nomor 36 tahun 1959 ya 59 ini ya nah, ini peraturan pemerintah 59 disebutkan bahwa dalam hal orang bukan militer, jadi orang ini orang sipil, nah, dalam hal orang uh, bukan militer dipanggil oleh penguasa keadaan perang untuk bekerja pada angkatan perang Republik Indonesia, dasarnya tadi itu adalah Undang-Undang Keadaan Bahaya tahun 1957, maka orang tersebut oleh penguasa ya darurat perang keadaan perang itu yang bersangkutan diberikan pangkat militer yang sepadan dengan tugas pekerjaan dibebankan kepadanya. Itu loh, Mbak. Ya jadi dasarnya memang itu. Nah, kalau ini yang diingat oleh publik, nah orang bertanya, nah in, in, ini keadaan apa sekarang? Apa perang itu? Ya, karena historinya seperti itu. Ya, ada undang-undang keadaan bahaya 1957 pasal 40 ayat 1 itu berbicara tentang penguasa keadaan perang. Dan pasal 7 ayat 4, apa namanya, itu tadi pasal 40 ya, ayat 1 undang-undang keadaan bahaya tahun 1997, terus diperkuat oleh ya pasal 7 ayat 4, peraturan pemerintah nomor 3659, ya tentang apa namanya orang yang bukan militer dipanggil oleh penguasa keadaan perang untuk bekerja pada angkatan perang. Nah, kalau ini dipakai ini eh, artinya gini eh, siapapun warga negara dipanggil ya yang bukan sipil, ya, yang bukan eh, militer itu akan diberikan pangkat nanti. Kenapa pangkat ini kan menentukan wewenangnya gitu di dalam rentang komando eh, kemiliteran itu supaya karena itu kan eh, eh, apa tugas dan fungsi militer itu tadi terbagi habis dalam Uh, apa namanya pangkat jabatan yang dimulai dari Tantama, bintara dan perwira gitu. kira-kira uh, uh, itu itu uh, uh, ada sebanyak banyak dasarnya ya. Dasar hukumnya itu ya tadi saya sebutkan Undang-undang nomor 74 tahun 1957 pasal 41 pasal 40 tidak salah ayat 1 ya. Itu uh, uh, tentang uh, itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian uh, Konsekuensi dari itu disebutkan juga, meskipun nanti diperbaharui, tapi sama semua itu. Karena yang terbaru nanti itu kan ada undang-undang yang terbaru, apa sampai kemudian peraturan kasat 2019 juga sama. Nah, warga negara yang bukan militer yang menerima pangkat militer tituler ini terikat di dalam menjalankan peraturan-peraturan hukum -peraturan pidana tentara ataupun peraturan-peraturan. Uh, uh, yang lain yang berlaku uh, mereka sejak dipanggil. Nah sehingga apabila uh, mereka tidak mematuhi itu uh, 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 pasti di, dikenakan. Nah apabila uh, uh, dia uh, uh, panggilan itu tidak dipenuhi dengan alasan yang sah dan masuk akal, maka perbuatan itu apa perbuatan tersebut itu masih dikategorikan sebagai sebuah uh, pelanggaran yang meninggalkan dinas kami. Ketentaraan tadi. Jadi istilah disitu berlaku itu. Kemudian eh, eh, tadi itu ya eh, kalau dasar hukumnya Mbak eh, Rama tadi tanyakan, juga ada peraturan pemerintah sembilan yang sudah saya sebutkan. Itu yang berbicara tentang pangkat-pangkat militer khusus eh, tituler dan kehormatan itu. Itu jelas pasal 7 tadi ayat 4 sudah saya sebutkan. Eh, kemudian eh, Uh, apa pasal 9 ya itu yang apa namanya uh, pasal sembilan ayat dua kalau tidak salah itu berkaitan dengan uh, apa uh, pemberian uh, uh, pem, uh, apa sebenarnya bukan gaji di situ mbak disebutkan di situ kalau tidak salah ingat saya bukan gaji Penjaman. tapi uh, 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 iya pangkat uh, 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 kepada uh, penyesuaian gaji menurut peraturan gaji militer jadi pemberian eh, apa eh, jadi pemberian pangkat militer itu tidak membawa akibat pemberian penyesuaian gaji menurut eh, peraturan gaji militer eh, eh, Dedi ini hanya eh, apa namanya diberikan tunjangan honorarium ya berdasarkan ketentuan eh, peraturan menteri ya tentu menteri keuangan kecuali kalau peraturan lain menetapkan lain ya, ada peraturan lain menetapkan itu. Dan saya kira yang terbaru itu adalah peraturan pemerintah nomor 39 eh 2010 tentang administrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI ya. Dan yang apa dasarnya kasat mengesahkan itu karena memang ada peraturan apa peraturan kasat ya Kepala Staf Angkatan Darat 21 2019, kalau tidak salah ya tentang kepangkatan prajurit. Nah, di situ eh, di bab 1 pasal 1 ya eh, di apa ketentuan bagian ketentuan itu di pasal 1 disebutkan eh, apa namanya? Eh, disebutkan tentang eh, pasal 1 angka 12 tentang pangkat tituler ya yang dibedakan dengan eh, pangkat efektif dan pangkat lokal. Dan eh Pasal 2, ayat 1 sampai empat tentang alasan pembidang pangkat. Nah ini yang saya mau sebutkan bahwa berdasarkan dasar hukum ini kan sebenarnya sudah ada pembagian. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan di dalam berkaitan dengan kemiliteran kita. Ya pertama itu pembangunan kekuatan militer. Pembangunan kekuatan militer ini ini otoritasnya otoritas sipil yaitu institusi politik yang bergerak atas dasar mandat rakyat yang tidaklah adalah presiden bersama dengan dpr yang sudah dituangkan dalam undang-undang gitu nah itu berkaitan dengan pembangunan kekuatan militer nah juga sama ya penggunaan kekuatan militer juga dilakukan oleh otoritas sipil otoritas sipil tadi ya dalam hal ini dpr bersama dengan pemerintah atau presiden membuat undang-undang jadi penggunaan kekuatan militer dan pembangunan kekuatan militer sebenarnya sudah ada gambarannya dalam undang-undang TNI dan eh, dua-duanya itu secara operasional itu dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan. Nah, tapi pangkat militer itu bukan otoritas sipil. Ya, ini urusan yang ketiga berkaitan dengan pembinaan kekuatan militer. Ya, <tuh> jadi ini orang harus publik pertanyakan. Ya kan, kenapa menteri menteri pertahanan yang berikan dan apa namanya atas persetujuannya? Nah itu kan pembinaan. Kalau pembinaan itu itu urusan militer, kan tadi saya bilang pembangunan kekuatan militer ya dan pembina apa pembangunan kekuatan penggunaan kekuatan militer itu urusannya urusan sipil. Memang ada ranahnya di situ menteri pertahanan, tapi pembinaan kekuatan militer apa Ya, pembinaan dan termasuk pembinaan pangkatnya itu urusan internal gitu dan uh, saya kira itu tadi uh, jadi ini menarik memang karena uh, apa yang memberikan ini adalah kementerian pertahanan kemudian disetujui jadi disetujui gitu ya yang seharusnya uh, yang seharusnya memang uh, tni saja yang langsung gitu ya yeah. uh, itu mungkin publik yang uh, pertanyakan itu tadi nah, saya kembali ke kasusnya apa namanya ke kasusnya Uh, baby ini ya uh, dia juga uh, apa uh, ada hal yang menarik ya karena ini saya pikir yang dikomentari oleh publik tadi bahwa uh, pemberiannya dia tadi ya uh, di apa atas permintaan Kementerian Pertahanan ya yang juga disebut disebut bakal kandidat presiden ya dan yang diberikan ini adalah seorang youtuber ya yang punya Itu alasannya, banyak. Pak Dedi, karena dianggap ada di Kabuse ini memberi kontribusi dalam komunikasi eh, publik eh, komunikasi dalam menyebarkan kebangsaan gitulah bangsa-bangsa gitu loh. Ya, itu ya, itulah sebenarnya yang dikritik, yang dianu, yang dikritik terus dipertanyakan. Tapi biasalah publik memang begitu caranya publik mengontrol itu kan. Nah, kalau kan eh, dasarnya itu tadi Ya dari pihak TNI sudah mengatakan ya bahwa eh, apa, pemberian itu atas permintaan Kementerian Pertahanan, ya dengan persetujuan TNI ya Panglima TNI Jenderal eh, Andika dan Kasat eh, apa namanya Jenderal eh, eh, Dudung Abdul Rahman, eh, itu yang mem eh, yang memberikan persetujuan ya di mana Dedi ini akan menjadi duta ya duta komponen cadangan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Nah ini juga yang jadi eh, komponen cadangan ini karena sampai sekarang belum clear. Apakah bila negara itu, ya apakah itu yang dia maksud bila negara sekarang ini atau eh, yang saya sebut wajib militer dalam pengertian eh, yang di, di, disebutkan, yang diteorikan oleh Masyafeli tentang, tentang konskripsi. Ya, jadi ten, eh, konskripsi itu adalah prajurit cadangan. Ya dia sudah menjalani wajib militer, ya dia dia menjalani wajib militer, kemudian dia di dikontrol ya dalam hal tertentu dia dipersiapkan untuk mengganti prajurit reguler. Jadi seleksi prajurit reguler itu berasal dari prajurit cadangan. Jadi eh, tapi prajurit cadangan tadi ini ya komponen cadangan tadi ini dikenakan wajib militer dengan persyaratan persyaratan tertentu nah ini eh, ini yang menjadi eh, juga pertanyaan jadi deddy juga kan harus ini? wajib militer gitu pak ya jadi deddy kebuse ini harus mengikuti wajib militer begitu juga eh, nah itu itu yang jadi masalah kalau misalnya gini kalau dia berkampanye bahwa ini bila negara apakah dia lulusan bila negara kan eh, terus yang kedua kalau dia eh, komponen cadangan orang bertanya komponen cadangan seperti apa karena Undang-undang tentang wajib militer memang ada, dan dasarnya ada konstitusi tentang kewajiban militer itu dalam rangka sistem pertahanan rakyat semesta yang kita anut. Tapi pertanyaannya, apa benar kita Indonesia ini sudah melaksanakan wajib militer dalam pengertian seperti yang dilakukan negara lain? Gitu ya, ya seperti negara lain hmm. itu, saya belum, belum itu karena takaran saya kan sebenarnya menggunakan referensinya, Mocheveli. Jadi kalau mau capai itu wajib militer itu tentara betulan, ya mereka dilatih sangat lama ya, sangat lama kemudian karena memang dia dia kombatan gitu, dia 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 kategori kombatan cuma diparkir eh, karena belum eh, belum terjadi perang. Tapi pada saat terjadi perang dia dipanggil gitu. Itu nah Indonesia Indonesia harus melakukan itu karena sistem pertahanannya semesta gitu, Enggak bisa lagi mengandalkan bambu runcing. Sebab negara lain bisa saja menyerang seluruh warga negara Indonesia dengan alasan bahwa Indonesia itu kan apa namanya sistem pertahanan rakyat semesta dan negara lain memahami bahwa khusus untuk warga negara yang memiliki kemampuan bertempur maka dia adalah kombatan gitu. Jadi maksud saya gini, kalau Indonesia tidak melaksanakan wajib militer dalam pengertian seperti negara-negara lain atau seperti yang dimaksud oleh bukunya eh, apa Machiavelli itu tadi eh, apa eh, seni perang ya eh, itu tadi ya Indonesia harus menerima kenyataan besok kalau terjadi perang ya eh, apa negara lain tidak terlalu mentaati tentang penduduk sipil yang harus dilindungi gitu kan ya meskipun konsep kita eh, memang bisa menyangkal terjadi perbedaan pendapat di situ tapi ini kan perang Perang itu ya eh, menggunakan kekuatan, kelicikan dan eh, eh apa? eh hukum gitu. Kombinasi itu perang itu, kombinasi hukum, eh kelicikan dan eh, kekuatan gitu. Ya ini dan, ini, uh, ini DPR Komisi 1 juga mengaku kaget begitu ya dengan pemberian gelar eh uh, letcol tituler pada Deddy Kabuse ini. Ada beberapa penap, uh, pengamat mengatakan bahwa ya ini sebaiknya dicabut saja begitu pemberian gelar ini. Kalau menurut Pak Mulyadi bagaimana? Ya saya tidak bisa gini mbak, apa itu kesadaran politik saja semua pihak kan, saya tidak bisa saya posisinya eh, saya kan eh, memang disertasi saya, tesis saya, skripsi saya tentang militer dan politik. Nah ini kan eh, nanti orang menganggap bahwa ini adalah politisasi, ya politisasi eh, apa eh, pangkat tituler itu aja sebenarnya itu ya saya mau sudah saya berikan tadi dasar hukumnya, tetapi kan tetap publik juga mempersoalkan gitu. Mungkin lain ceritanya kalau Menteri Pertahanan ini ya tidak pernah dipanggil di YouTube-nya dan eh uh, Deddy Corbuzier ini memang erat kaitannya ya. Ya mungkin mungkin misalnya gini, mungkin publik tidak uh, mungkin publik tidak banyak bicaranya ya, tidak banyak komentarnya seandainya Mulyadi yang dikasih Ya, kan, nah. karena saya dosen, dosen di militer, misalnya, ya, kira-kira begitu. Ya, karena itu yang perlu dijelaskan, ya, karena semua bertanya, apa urgensinya begitu. Ya, kok pangkat ini diberikannya kepada Deddy Kebuse begitu. Nah, ini yang belum bisa dijelaskan, karena dijelaskan, ya, saya, yang? saya tidak bisa itu. Mbak. Maksud saya, saya tidak bisa hakimi, kan, karena, eh, karena, eh, bagi kementerian pertahanan juga sudah melalui jurubicaranya itu menyampaikan bahwa dia diberikan atas kemampuannya dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan ya eh, dan eh, itu kemampuan itu khusus itu dibutuhkan oleh TNI. Ya eh, TNI ya sebenarnya kalau dibutuhkan TNI ya seharusnya TNI, tapi ini kan seharusnya dibutuhkan Kementerian Pertahanan. Nah, yakni eh, apa namanya yaitu kapasitas komunikasi di sosial media. Jadi kemampuannya, performance-nya ini dianggap bisa membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI dalam menjaga pertahanan RI. Itu itu dari juru bicaranya kalau tidak salah ya. Iya dan saya ini. artinya gini, saya tidak terlalu hafal, saya sudah lupa ingatan biasanya kalau saya membaca gitu mudah sekali hilang. Ya tapi kira-kira tadi itu intinya. Nah, kalau itu yang dia maksud, kenapa bukan TNI? Yang memberikan kenapa Kementerian Pertahanan dan lagian urusan pangkat itu bukan urusan pembangunan kekuatan militer, bukan juga eh, pembina, apa namanya, bukan juga penggunaan kekuatan militer, karena itu sudah diatur dalam undang-undang TNI. Ya, eh, kapan eh, dan untuk apa militer digerakkan itu ada, ya, dan sudah ditetapkan itu, tetapi mengenai pembinaan kekuatan militer. Ya, termasuk pembelian pangkatnya itu tadi, peraturan kasat itu saya bacakan. Ya, di ya, eh, apa? Karena namanya. kalau pertimbangannya itu adalah untuk menyebarkan pesan kebangsaan karena punya keahlian komunikasi. Ya, saya sendiri nggak tahu yang mana pesan kebangsaannya, karena saya ngikutin juga. Kadang-kadang ya, kadang-kadang ini malah wawancara soal yang macam-macam lah yang kontroversi LGBT dan lain sebagainya. Begitu kan ya? Jadi saya nggak ngerti yang dimaksud ini yang mana, tapi saya khawatir. Uh, ini menjadi presiden, Pak Mulyadi. Nanti sebentar lagi, Raffi Ahmad, jangan-jangan diberi gelar. Oh, diberi, uh, ya, itulah Pak. tadi, itu lah tadi, Mbak Maksud saya tadi, tapi ini kan bagian daripada kontrol publik, ya. Artinya gini: kalau saya, penasehatnya, uh, Menteri pertahanan, saya uh, berikan jangan, karena sekiranya kalau betul-betul apa namanya eh, men, eh, Pak Prabowo jadi calon itu itu salah satunya nanti itu orang tidak bersimpati gitu. Sekarang kan musimnya ini kan musim politik. Kalau musim politik itu seharusnya kan mengambil simpati itu, mengambil simpati bukan membuat mengambil satu tindakan atau kebijakan yang kontraproduktif gitu. Nah, itu kalau saya ya, bahwa pembenaran saya sudah sebutkan tadi alasannya, argumennya ya kan argumen apa dasar hukumnya ya dan ingat ada satu hal yang menarik yang dia lupa bahwa ketika Dedi itu di, di, apa namanya diberikan pangkat tituler ya letnan kolonel tituler dia itu perwira menengah ya perwira menengah yang hampir tuntas karena let eh, apa satu tingkat di atasnya kolonel kemudian jadi jenderal perwira tinggi ini perwira menengah ya perwira menengah menengah betul ya karena letkol kan eh, menengah Perwira menengah, eh, apa, eh, apa, eh, perwira menengah atas tidak eh, apa, pertama itu ya mayor, yang menengah menengah itu eh, Pak letkol dan eh, kolonel itu eh, menengah tinggi, barulah masuk perwira tinggi. Perwira tinggi ini ada empat, ya bintang satu, bintang dua, bintang tiga dan bintang empat dan sebutannya sesuai dengan matranya ya. Kalau angkatan udara ya disebutnya uh, apa uh, apa uh, uh, apa marsekal uh, kalau uh, angkatan laut uh, uh, disebutnya apa laksamana uh, ya laksamana gitu ya. kira-kira uh, gitu, Pak. Jadi uh, nah orang bertanya. Jadi nah tadi gini Konsekuensi dari pemberian pangkat tituler itu, Dedi itu terikat terikat dengan hukum militer dan berada dalam kewenangan peradilan militer sebagaimana yang berlaku juga bagi prajurit. Nah, jadi e, bisa dikontrol oleh oleh publik. Yang kedua, selama Dedi selama berada dalam status keprajuritan tadi, e, memang diberikan rawatannya ke secara terbatas ya berupa Penghasilan prajurit, rawatan prajurit, ya, rawatan keluarga prajurit, nomor kendaraan, jangan ya, jangan. Tapi eh, itu bukan gaji, ya. Eh, 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 hanya besarannya, kira-kira 15% dari eh, gaji prajurit reguler itu. Jangan eh, eh, ini eh, saya tidak terlalu persis, itu ya. Maksud saya, jangan dipersoalkan komentar saya itu tentang itu, tapi eh, saya sudah sebutkan tadi bahwa dia tidak diberikan gaji, dia diberikan honor gitu kemudian eh, apa eh, eh, apa eh, Dedi ini eh, harus netral eh, dia kehilangan hak politik mbak dia tidak bisa memilih nanti kalau dia pemilu kecuali kalau dicabut ya jadi selama menyandang pangkat letnan kolonel tituler deddy ini harus netral ya dan dia kehilangan hak pilihnya itu eh, saya kira ini berat ya eh, berat juga eh, tentu saya juga menghormati uh, Pak Deddy ini ya karena dia bisa ngambil risiko itu ya. Uh, nah kalau artinya gini, publik dengan mudah nanti uh, apa mengontrol itu kapan tidak netral ya? Uh, kalau kehilangan hak pilih kan sudah pasti itu dan dia bisa mempersoalkan kalau dia nanti mencoblos uh, itu bisa di, uh, dikenakan uh, apa namanya hukum militer itu. Jadi dia dia masuk di mahkamah militer dan termasuk dia tidak netral apalagi misalnya menggunakan nah dia nah kalau menurut saya ya eh, uh, uh, itu sikap uh, berani juga oleh bang Dedi tadi ya dan itu uh, kan yang ramai dibahas di media sosial dilarang berbisnis benar seperti itu pak mulyadi Ya kan uh, artinya kalau uh, sekarang uh, masyarakat sudah cerdas kan <laughs> apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh TNI ya dan uh, paling tidak tapi begini tadi mbak uh, saya dasarnya tadi ya ini kan e, pengembangan belakangan. Tapi sebenarnya kalau bersifat lasimnya tadi, tidak lasim orang itu diberi tituler karena kelasimannya itu ada pada saat perang mbak gitu. Hmm. Ya meskipun banyak setelah itu banyak diberi ya tapi e, kan berdasarkan alasan. Tapi kalau yang sesungguhnya tadi fungsi alamnya militer tadi itu adalah pertempuran militer. Ya memang e, dasarnya tadi kan di apa namanya di apa eh di pasal mana tadi apa di pasal 7 ayat 4 ya peraturan pemerintah 36 59 itu berkaitan dengan penguasa keadaan perang itu ya jadi undang-undang keadaan bahaya juga menyebut itu jadi ini memang historinya hanya kalau saya yang mempelajari ini ya memang apa namanya Mencermati yang begini-begini ini, ya saya tidak lasim ya, tidak lasim. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya kalau tidak salah itu kan sebelumnya juga 2016 juga dikasih ya almarhum Idris Sadi kalau tidak salah ya. Ya tapi saya tidak tidak terlalu mencermati itu. Ya alasannya waktu itu. Tapi kalau tidak salah tahun 1996 almarhum Idris Sadi diberikan itu. Ya, eh, dan ini eh, baru muncul. Sebenarnya tidak eh, eh, waktu Pak Idris tadi kan tidak terlalu ribut, tidak terlalu dipicangkan. Memang waktu itu memang juga tidak ada mesos ya. Terus yang kedua juga eh, tidak ada aspek politiknya itu dan dan sekarang kan publik bisa menimbang nimbang antara alasan dengan urgensinya kan, argumennya dengan urgensinya. Jadi jadi eh, penalaran penalaran sosial eh, publik tadi. Eh, Argumen yang koheren itu yang berusaha di, di, dicerna oleh publik. Sebenarnya di situ uh, masalahnya, Mbak. Hmm, ya, jadi Betul. ini sebatas tidak lazim, anomali lah ya uh, diberikan. Uh, meskipun sebelumnya ada juga uh, Idris Sardi, tapi uh, konflik kepentingannya itu tidak menjadi sorotan publik begitu ya. Namun kali ini yang menjadi sorotan ini karena dianggap ada konflik kepentingannya, politisasi lah istilahnya nah mungkin ini eh, tapi memang kerap ya akhir-akhir ter, ini terjadi hal-hal yang tidak lazim tampaknya pak mulyadi ya kalau ya saya lah, kembali aja ke semuanya ya karena eh, setiap orang sekarang sudah bisa berpendapat ya kalau saya ukuran saya tadi regulasinya sudah ada diperiksa ya ya kan ada eh, biasanya itu ya di dalam politik ada seribu alasan untuk membenarkan satu tindakan itu cari saja yang mana ya tetapi bagaimanapun ya publik juga selalu memberikan penilaian dan hanya saja saya ingatkan jangan sampai ya itu tindakan itu kontraproduktif gitu kan kontraproduktif yang tadinya ini kan yang tadinya dengan harapan nah, coba kan kalau tadi ini tujuannya adalah untuk membantu pemerintah ini kan sebenarnya sudah tidak karena ada resistensi kan. Ya, artinya ini dimulai dengan uh, tidak mulus langkah tidak mulus ya kan karena ada semacam penolakan tanda kutip kan ini, gitu ya. Ya, ya, ya kalau mungkin mungkin bukan hanya itu motifnya mungkin juga karena sebagai imbalan Anda jasa bisa juga Pak mungkin ada jasa yang kita tidak tahu jasanya apa begitu publik saja tidak tahu tapi mantar mereka sendiri tahu ada jasanya mungkin jadi ini kayak uh, sebagai hadiah begitu Iya, e, bisa saja, Pak. Persoalannya, kemudian kan, publik juga banyak yang sudah men, e, begini. E, pejabat publik harus tahu, ya. Nah, ini juga pejabat publik harus tahu bahwa kebijakan-kebijakan publiknya itu banyak yang intip di belakang panggung. It, itu yang jadi soal sekarang, Mbak. Jadi, eh, sama dengan media sosial itu juga e, kan sudah sampai. Tidak ada lagi. Jadi, eh, apa media, media cetak elektronik itu tadi yang sifatnya... Eh, eh, apa eh, eh, Dia dipercayakan membuka wartawan untuk mengintip itu sekarang langsung itu kan karena politisi sendiri yang menyampaikan ya kepada kelompoknya kelompoknya yang bahas di WA jadi sama persis yang ada di belakang panggung ini yang sulit mbak. Ya baik baik gitu. tentunya ini publik publik terus memantau pastinya ya pak ya. Baik, terima kasih Pak uh, Mulyadi. Ini tampaknya terputus dengan hubungan uh, dengan Pak Mulyadi. Uh, tapi tadi kita sudah menangkap uh, poinnya. Ya, Pak Mulyadi, uh, ini terima kasih sudah um, menjelaskan panjang lebar begitu ya pendidikan militer lah buat uh, publik yang tadinya mungkin terheran-heran bertanya-tanya. Ya, dapat gambaran lah ya Pak Mulyadi. Uh, terima ya, kasih. Begitulah ya. hmm. Mbak. Ya, kalau saya ya karena saya pelajari militer, saya mengajar di militer ya. Saya biar saya teringat kalau pangkat jutidor itu erat katanya dengan perang gitu kan dan orang sipil yang terlibatnya karena perang apa gitu kan kira-kira gitu. Perang mendapatkan suara. Regulasi, ya kalau bicara tentang regulasi dasar hukumnya langsung nah itu tadi saya sebutkan ada, adalah pasti. tidak tidak mungkin juga memberikan kalau tidak ada dasar hukumnya mau dikeroyok gitu kan. Kira-kira begitu. Baik, terima ya. kasih nih Pak Mulyadi. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Uh, ini mohon maaf suara saya memang agak kayak gini, nih, kurang sehat, tuh, Pak Mulyadi. Ya, yang pasti ikuti terus ya uh, YouTube channel Realita TV. Uh, jangan lupa subscribe dan komen saya, Rama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.